Wow, 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 wow. Wah. Pengeluaran khas macam pengeluaran khas adalah tujuan untuk membantu ahli COVID-19 komitmen kewangan bagi menghadapi cabaran kesan daripada pandemik COVID-19. Mohon sekarang. Apa yang ada ni? Soalan Nazim. Panduan pengguna. Apa ni soalan-soalan Nazim tak? Mengapa kemarahan hari kebenarkan pengeluaran khas adalah tujuan untuk membantu ahli KLSP membiayai kumpulan dan menampung komitmen kewangan bagi menghadapi cabaran dan ini blablabla. Siapa kan layak? Umur di bawah 50 tahun. Jumlah simpanan sekurangnya 150 dalam ekonomi KLSP pada tarikh permohonan. Sekurang-kurangnya 150. Bolehkah ahli yang telah menulis citra sebelum ini memohon pengeluaran? Oh, boleh. Satu rekod dua. Bolehkah ahli yang merupakan anggota perkhidmatan awam dan pada skim perkhidmatan pencet memohon pengeluaran? Eh, banyak pula. Kau baca lah sendiri. Emang kelayakan menulis adalah sebanyak maksimum RM10,000. Minimum RM50. So, inilah contoh dia. Kau boleh cek sendiri lah. Tak ada masa lah. Kita nak apply je. Sahkan nombor OTP. Banyak. Emang pengeluaran Emon lah. Lain-lain Emon. Lain-lain Emon ada ke? Tak ada. RM10,000 lah. Emon kenaikan dari berapa kadar berdasarkan pakai akaun anda setakat 3 hari yang lalu. Hei, banyak lagi duit aku. Banyak lagi duit aku. Teruskan. RM10,000 lah. Apalah nak keluarkan sikit-sikit pula. Amin, sebelum ini dia anggarkan akan berganda dengan RM20,789.28 jika disimpan sehingga umur anda 55 tahun. Weh, lama lagi. Mana sempat nak masuk, nak masa. Kau pilih lah sendiri. Pengeluaran khas adalah untuk saya untuk menampung pembelian kebelasan seharian pada tutang banyak. Banyak pilihan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu saja. Selesai. 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 Alhamdulillah. Bye.